lepak-lepak duduk-duduk macam ni. Ah, rakaman ni aku lupa nak kita aku gunakan ya. Aku menggunakan drone Hover AS1 untuk merakam footage aku ha, dan aku monitor di telefon lah. Kau tengok aku ada bukan telefon ni, aku ada monitor di telefon dan audio pun aku audio aku gunakan Mac external macam ni untuk monitor lah aku punya audio. Aku untuk merakam aku punya audio, bukan untuk monitor, untuk merakam. Aku tak sure audio ni boleh dengar ataupun tidak, clear ataupun tidak, sebab aku letak dekat butang bawah. Mungkin aku akan adjust sekejap eh. Aku adjust sikit lah. Adjust sikit lah, kasih dia naik tinggi sikit supaya duduk dekat dengan aku punya mulut. Testing, testing. Okay, lagi satu nak tunjuk. Ni, dekat mic ni ada orang cakap earphone. Kalau tengok aku ada pakai satu earphone kat sini. Mungkin ni jauh sangat kot, dia tak nampak kot. Nanti aku akan lampir gambar ke. Aku pakai ni adalah untuk mendengar apa yang kita cakap, adakah terputus ataupun tidak, clear ataupun tidak. Kita boleh dengar kat sini. Macam sekarang ni aku on, aku off aku punya noise reduction. Jadi aku akan dengar bunyi angin dekat mic aku ni. Tapi aku tak tahu kalau dekat app Hover S1 ni mungkin dia tak akan dengar bunyi angin tu, sebab dia ada app yang noise reductionkan sendiri dia punya audio. Okay, jom kita ke balik ke tempat asal kita. Balik ke tempat asal kita, ke parking kereta kita.